Diyakini dapat menjaga daya tahan tubuh di tengah menyebarnya virus corona, harga jahe merah di pasar Barito Bahari Berkesan merangkak naik dari Rp30.000 menjadi Rp50 hingga Rp100.000 per kilonya. Diyakini mampu meningkatkan daya tahan tubuh di tengah menyebarnya virus corona, harga jahe merah atau guraka merah di pasar Barito Bahari Berkesan melonjak tinggi. Jahe merah yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilo, kini harus ditebus Rp50.000 hingga Rp100.000 per kilo. Kenaikan harga ini dipicu meningkatnya permintaan warga kota Ternate dan sebagian juga dijual keluar Maluku Utara. Jahe merah. Jahe merah. Jahe merah. Sampai Rp50.000 itu per kilo. Kalau dia lagi kosong, kemarin-kemarin sampai Rp150.000. Sekarang sih ini jadi sudah stabil sih, tapi dia tetap harga mahal itu tetap ada mahal. Yang 70 kan sesuai kualitasnya. Saat ini pasokan jahe merah di beberapa pasar di kota Ternate masih tersedia, namun begitu para pedagang masih tetap menjual dengan harga yang relatif tinggi. Faisal Amin, iNews melaporkan.